Bismillahirrahmanirrahim. Masih ulasan kitab Ihya Ulumuddin tentang pendidikannya Allah, mendidiknya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lalu kita baca Allah mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu di Allah berfirman wala tajassasu yaghtab ba'dukum diantara di antara pendidikan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu melarang dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah jadi perbuatan ada yang diridhoi ada yang dimur kai usahakan kita harus tahu apa saja perbuatan, ucapan, akhlak, sikap yang diridhoi oleh Allah Dan yang tidak diridhoi oleh Allah Di antaranya perbuatan sikap yang tidak diridhoi oleh Allah Adalah mencari-cari kesalahan orang lain Lupa atas kesalahan diri sendiri nah, Itu dilarang oleh Allah Dan Allah murka Allah tidak ridho, Allah tidak senang ya kepada orang yang kerjaannya mencari-cari kesalahan orang lain, lupa terhadap kesalahan diri sendiri. Lalu Allah meneruskan ayatnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan mengupat ya, menceritakan keburukan orang lain sebagian dari kalian bakdon kepada sebagian lagi. Tong nyariosken ka awonan nusanes. Tong sok nyarios nyariosken aeb anu sanes. Ulah terido Allah teh. Allah bendu nya. Allah terido karena pada melan nyata nyariosken ka anu sanes. Gitu. Bagaimana caranya kita agar terhindar dari bahaya lisan? Ini lisan ini, masya Allah, sangat bahaya jika kita tidak bisa menjaganya. Sehingga disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, diterangkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, menjelaskan wala yakubun nasa finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim Ibu-ibu hmm bade dada uh wae yang paling heula tuh dan tidaklah ya menjerumuskan ya memasukkan manusia di dalam neraka kecuali atas hasil panen lisan-lisan mereka. Jadi lolobana nu ti kebrus ti soledat teh ke di akhirat lantaran maranehna teu bisa ngajaga letah di dunia. Sagala diomongkeun. Anu ulah diomongkeun di oh, Ainu kuda dah kedah dicari oskun dija. Hari usum di sada jempe. Hari usum jempe kalakah? Nah, salah menempatkan. Yang harusnya dia itu mulutnya diam dari menceritakan aib orang lain. Ini dia ceritakan kekurangan kekurangan orang lain, aib aib orang lain. Akhirnya tergelincir kepada api neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita bagaimana caranya agar kita terhindar terutama dari ghibah Ya, terutama dari riba ini sudah, masya Allah, sudah lumrah, sudah dianggap. Ya, ibarat nama non-istilah, jadi opion lah gitu hmm? ya. Yeah. Jadi lamun ngobrol tu makai ngupate asa uyahan lamun tuang dia tidak rasa uyah minangkan Jadi kurang nikmat lah gitu. Ya seakan-akan seperti itu. Jangan ya jaga mulut kita dari menggibah menceritakan aib orang lain. Bagaimana cara solusinya agar kita bisa menjaga mulut Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Fahfadlisanaka lisanaka min samaniatin, jaga mulutmu dari delapan perkara." Minimal mulut kita ini jangan berucap dari delapan perkara, ya. Itu sudah minimal itu. Kalau di Ihya itu ada 20 lebih. Afatul lisan, kejelekan kejelekan lisan, ya. Nah di dalam bidaya kita bidaya beliau katakan jaga mulutmu dari delapan perkara. Al awalu al kizbu Yang pertama adalah dusta, ngabohong, ngawadul, ya. Hati-hati jaga mulut kita, jangan sampai berdusta berbohong. Ade, tak jaga tong awadul. Yang kedua, al khalfu fil wadi, ingkar terhadap jang, yang hati-hati. Kalau kita berjanji kepada seseorang, ya harus berjuang untuk memenuhinya janji biasana nusok gajang babari janji mana nungin Usaha? Ya. Namutlah satu juta, kayak dipulangkan isukan di baru. Itu kadang-kadang seperti itu. Ya, gampang-gampang berjang, berjang. hati-hati ya, kalau kita berjanji, berusaha sekuat tenaga harus dapat memenuhi itu jang. Yang kalau kira-kira kita tidak bisa memenuhi janji, jangan berjang, berjang. Kadenya tanusok ngararanyuk. Kade namun yang bisa poet pulang kan buru-buru bisa ya, mah. Terus tadi pulang kan. dulu itu bahasa. Bahasa. Daya bahasa. Namun memang kalau memang kita tidak bisa mengembalikan hari itu, hari esok. Dengan datangi kepada orang yang menghutangi kepada ki. Mohon maaf. Mohon uh, waktu gitu kuduna teh. Insyaallah nanti seminggu gitu. Geus seminggu wah oh, kena jang mayar. Tatang deui. Mohon maaf. Ternyata meleset ini janji dari orang lain kepada saya gitu kuduna teh. Lain HP di paruman ganti nomor. Kita huh? jangan seperti itu. Ya, jangan seperti akhlak kita yang baik, ya. Kalau kita baik kepada orang yang menghutangkan kepada kita, nanti dia jupuk juga akan bah tungtung tong tung jantan emutan lunas tuh gitu. Kena babari asal akhlak dahulu hade. Ya, tadi na orang terjadi beban tungtung nak beban urang ical. Ya, beban kita hilang. Kenapa? Karena kita melaksanakan akhlak yang baik, mengikuti aturan-aturan syariatis Islam. Ya, seperti itu. Jangan suka ngeles, jangan suka ngel, ngeles, uh dengan macam-macam lah itu alasannya. Padahal kadang-kadang ada niat gak mau bayar lagi, nah ini bahaya, bahaya ayakermayar. Padahal tuh dingkengkeng, daheng jangan, ya jangan seperti itu. Mutlulkaniyi menunda-nundanya orang yang mampu untuk membayar hutang itu adalah perbuatan tolib. Jadi kalau kita punya hutang, kita punya rezeki, cepat-cepat kita bayar. Jangan ditunda. Tunda umpamanya kita nih pinjam satu bulan. Karena kayak sapoe ayak, ayah kermayar, buru-buru bayar. Halusnya gitu. Ya. Baiknya sangat sangat baik seperti itu. Meskipun boleh nanti bayarnya satu bulan. Kan kita janjinya satu. Tapi yang lebih baiknya segera kita bayar. Seperti itu. Oke, di mana orang gitu mau hese nginyum

Kenapa? Karena dia tidak ingkar jang, bahkan dia lebih semangat untuk melaksanakan janjinya. Itu seperti itu. Kalau akhlak kita baik, sebetulnya akan serba mudah segala-galanya. Asal akhlaknya ini yang baik. Kunan orang hara resewai. Anak kasih yutu di bereh. Kasih yutu di bereh. sok ingkar. Janji. Coba kita tepat janji. Ya. mau hese. Ini segala rupa bahkan teboga modal di modalan asal tidak ingkar asal sifatnya aman. amanah jujur kejujuran itu modal kejujuran mo udah nggak bohong nggak percaya deh batur ah tong dia tong dipercaya siapa mah tong tuh orang orang kenapa karena dia sudah berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama tidak jujur ingkar janji nah ini akhirnya rupak hirup nah Kairu Panana bakal sulit ya, kelisa bingung. Walau bakal susah nah itu karena tidak mengikuti aturan agama. Agama dia melakukan dosa, dosa dari berbuat bohong, dosa dari ingkar jang yang nikah. Ras hmm, itu kedua, jaga mulut kita dari ingkar terhadap janji mengingkari, jang, janji. Yang ketiga, jaga mulut kita dari riba. Ya, jaga mulut kita dari riba. Ah, jangan, jangan, janganlah apa gunanya. Apalagi kita memponis, wah dia itu sudah zaman ayeuna ya. Dia itu sudah apa? Sudah nyeleweng. Ya itu, dia itu naon bahasa namanya? Huh? bahasa ini nama lamun salaki bobogahan gahan awi wedatu selingkuh ya. wah dia selingkuh kade tong jon dia selingkuh nyahan mana nyaho kade jono udah batur selingkuh hati-hati nah, nggak -hati, boleh kita gampang-gampang menuduh orang buat tingpa majikan dia oh, selingkuh ya itu jangan ini banyak sekarang Pokoknya janganlah menceritakan aib, menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain. Belum tentu dia selingkuh. Kenapa kita langsung memvonis dia seling? Apakah kita yakin dia selingkuh? Belum tentu. Ya, jangan. Jangan gampang-gampang kita memponis orang lain berbuat kesalahan. Kalau belum jelas, jangan. Jika dia salah pun jangan diceritakan. Ceritakan ya masa kampung apal kabe. Hmm. Ya, kampung apal kabeh Ulah tutup aib orang lain tutup aib orang lain tuh tutup. tutup jangan disebarkan ya aib orang lain saudara kita aib saudara kita jangan disebarkan tutup sembunyikan doakan oleh kita itu yang ketiga jaga mulut dari apa Ribah. menceritakan aib orang lain mos muslim orang muslim yang lain diceritakan jangan yang keempat menjaga daripada perdebatan ya jangan suka debat kalau memang tidak diperlukan untuk debat jangan ada waktunya jangan suka berde berdebat pacenta cental palo palo omong ulah yang keempat yang kelimanya Hmm. Jangan suka memuji diri. Tazkiyatun nafsi. Ya. Jaga mulut kita dari tazkiyatun nafsi. Apa tazkiyatun nafsu? Nafsi itu adalah memuji diri. Ya, menceritakan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Kuring mah puting dewa kulom. lah. Tong dicaritakeun. Mu uh, abdi unggal uh, di tentara ka kantun sodako. Tong dicaritakeun. Uh, ulah eta uh, uh, teh awon, nyarios nyarioskeun kasayan urang ka Batur teh uh, ah? Uh, awon. Ulah dicarioskeun kasayan urang ka Batur. Ya. Kecuali mungkin supaya diikuti beda lagi. Tapi kalau untuk kelas kita mah janganlah ya. Tazkiyatun nafsi menganggap diri kita ber bersih memuji kepada diri kita sendiri tong tong sok muji sorangan tong sok muji erek mah muji batur batur mah puji kurang usia oh, tamah bagus usia tamah soleh kau orang tong tong nggak goreng sorangan diharapkan batur wah abdi saya untuk kudu jempling ya itu jaga mulut kita dari memuji diri ki. kita kelima keenam Jaga mulut kita dari melaknat orang lain. Jangan suka melaknat, ya. Nyapa, cepat satu Berapa? Kenang. Yang ketujuh. Jaga mulut kita dari mendoakan jelek kepada orang lain. Tongsok ngadu silaka. Kau mau ke anak sorangan? Ulah, bisa. Pan anak tesok ayat anak nupi khas aya anak anu pika resep nalika urang boga anakkabel tongka luar tin letah urang anu awo yadak Bangor pika sebut mm, singsholeh yang sing jadi ulama sing jadi wali gitu dong ditabrak Wal karunnyadaknya ada ibu-ibu terutama ya ibu-ibu Nu sering ngurus murang kalinya tongsok keluar cariiyosan anu awon kamu murang kali dimana budak-pur bedogong budak kurang halawan wa doa ke hmm, Gusti mujang mugia ujangtesin jadi murang kali soleh Sinng sih jadi murang kali Soleh sing jadi wali Allah gitu doa kena tehnya ulang doa kena a bahkan Kajal minu awan kau getong di doa kena a do ke singg Hidayah sing soleh sing bagge itu punya tongsok gampang-gampang ngadoaken awon kanusa sanes kecuali ayaah terkecuali na ayanya aya terkecuali na. bahkan dimana-mana ejjal minuholim kauurang sangken kagus ayalim ah, yang ngakenku yangken ya. te orang dido ke ah, awon bereji kapanna almizah wasah wal istihza. Jaga letak orang tina guyon, tina loba guyon, tina ngahina batur, tina ngarendahkan batur. Jaga, jangan sampai keluar dari mulut kita penghinaan terhadap orang lah. Nah itu delapan macam. Minimal jaga mulut kita dari delapan macam. Yang pertama apa? Dusta. Yang kedua? ingkar janji yang ketiga ghibah yang keempat memuji diri sendiri yang kelima kumaha ieu teh karek geus dari mala yang kelima dari apa memuji diri sendiri keempat dari apa keempat berdebat jangan suka berdebat yang kelima memuji diri yang keenam melaknat yang ketujuh mendoakan celaka kepada orang yang kedelapan dari bercanda dan menghina orang lain mudah-mudahan Allah jaga kita semua lahir kita batin kita anggah badan kita hati kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga semua anggota badan kita, hati kita, keluarga kita, keturunan kita, muslimin muslimat, mukminin mudah-mudahan semua ada dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah.